Mereka datang untuk memeras kita. Mereka tahu perkawinan saya dan Santi palsu, hanya main-main. Mereka mengancam akan mengungkapkan hal ini kepada Anton. Terus apa yang mereka minta untuk tutup mulut? Belum ada. Mereka ingin tinggal untuk beberapa hari di sini. Mereka juga ingin diperlakukan seperti sahabat, bukan musuh. Kita akan perlakukan mereka dengan baik. Dan saya tidak menginginkan Anton dan Winda pisah lagi. Kita sudah cukup banyak untuk berkorban. Ya. Kita akan turuti kemauan mereka. Sampai Winda dan Anton sudah menikah. Win, makan malamnya gimana? Seru nggak? Ya, asik juga. Sekarang Anton lagi di sini. Dia mau bicara sama kamu. Halo, Sari. Halo, Anton. Kita mau jalan. Terus, kamu mau ikut nggak? Soalnya Tante Santi minta supaya saya mengawasi kalian berdua. Makasih, Deton. Tapi lain kali aja ya. Silakan deh. Lu seneng-seneng dulu sama Winda, ya? Siapa kamu? Halo? Halo? Sari? Sari? Halo? Kenapa, Ton? Saya mendengar Sari berteriak. Halo? Saya datang untuk menyakitimu. Sari? Halo? Kayaknya ada yang gak beres. Kita langsung kesana aja yuk. Sari? Jangan-jangan Sari diculik. Hah? Silakan masuk. Winda, jadi kamu sudah kembali ke rumah? Iya, Pak. Kenapa tidak melapor kepada kami? Supaya kami bisa menghentikan pencarian. Maaf, Pak. Kami terlambat melapor. Tapi sekarang kami kemari untuk melaporkan bahwa Sari hilang, Pak. Sari? Bagaimana kejadiannya? Begini, Pak. Saya sedang berbicara dengan Sari. Terus saya mendengar dia berteriak. Dan saya juga mendengar suara laki-laki. Dan saya tidak mengenal suara itu, Pak. Kami langsung datang ke rumahnya. Tapi Sari udah nggak ada. Kita periksa kamarnya, ternyata kamarnya berantakan sekali, Pak. Seperti habis terjadi pergumulan. Bagaimana dengan pembantu-pembantunya? Waktu kami datang, rumahnya kosong. Penjaga pintunya tergeletak di depan. Dan pembantunya tergeletak di dapur, Pak. Kalau kasus ini memang penculikan, pasti ada tuntutan tebusan. Saya kira Bapak benar. Karena Sari termasuk gadis kaya, Pak. Baiklah. Kami akan menyelidikinya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, Sari, ibu saya sudah pergi, pulang ke kampung. Karena dia bilang katanya saya anak jahat, yang jatuh cinta sama perempuan buta. Sari, sayang. Lepaskan saya, Tagor. Saya mohon. Kalau kamu benar-benar mencintai saya, kamu gak akan menyakiti saya seperti ini, Tagor. Sari, sayang. Kamu tidak pernah memberikan pilihan. Bahkan kamu tidak pernah menjawab telepon saya.
Kamu tahu nggak betapa saya sangat menderita, Sari, kalau kita tidak ketemu? Sari, sekarang kamu milik saya, Sari. Sari, kamu milik saya. Kita akan menikah. Kita akan menikah dan hidup bahagia selamanya, Sari. Lepaskan saya mohon. Sari, saya mohon. Kita akan hidup bahagia, Sari. Saya mohon, Tagor. Sari. Vera sudah cerita apa lagi sama kamu? Semalam dia cerita banyak sekali. Nampaknya dia lagi senang. Dia bilang dia senang pergi sama kamu, Muhtar. Dia juga suka sama Daniel. Dan nanti katanya mau pergi lagi sama kamu. Bukan saya, tapi Daniel yang mengundangnya. Kamu kan tahu kalau dia sendiri dan dia paling suka kalau ditemani. Halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana? Apa kita sudah bisa berangkat? Mungkin Pak Daniel sudah menunggu loh. Baiklah. Kita berangkat sekarang. Oke. Saya pergi dulu, Har. Santi. Mari. Saya tidak mengerti dengan Vera. Setiap kali dia datang selalu membuat kekacauan. Tapi nampaknya dia senang ditemani oleh Muhtar. Apa kamu rasa dia mengincar Muhtar? Saya kurang tahu. Bagaimana pendapatmu? Saya rasa dia sedikit aneh kelakuannya. Pak Muhtar, saya ingin sekali berbagi cerita tentang kisah hidup saya ini sama Pak Muhtar. Saya tidak tertarik. Begini Pak Muhtar, selama hidup saya ini, saya selalu berpindah dari pelukan lelaki yang satu ke pelukan lelaki yang lain. Dan sekarang, saya ingin memilih satu lelaki saja yang benar-benar mau mengerti tentang saya, Pak Muhtar. Dan saya sepertinya menemukan sosok itu di diri Pak Muhtar. Saya berjanji, Pak Muhtar, saya akan menjadi istri yang baik. Kamu bercanda, Vera. Kamu tahu, saya ini punya penyakit jantung. Kalau kamu mau menikah dengan saya hanya karena ingin menjadi seorang janda kaya, kalau memang betul itu alasanmu, saya akan memberi kamu uang untuk menyumpal mulutmu yang manis itu. Pak Muhtar, Pak Muhtar, wanita cantik seperti saya tidak perlu mengejar uang, Pak Muhtar. Uanglah yang akan mengejar saya. Yang saya perlukan sebenarnya adalah sebuah kehormatan dari Pak Muhtar. Juga dari Kapten Joko. Saya jadi nggak tahu nih harus bagaimana. Kamu ke kantor aja dulu, biar saya nanti ke kantor Sari. Dan kita harus bersikap biasa aja. Kalau Sari diculik, pasti penculiknya telepon saya atau kamu. Betul juga.
Apa sebaiknya saya kasih tahu Om Tino di kantor? Tidak usah. Semakin dikit yang tahu, semakin membaik. Dan jangan sampai Pers tahu kalau Sari diculik. Ayo Sari, saya akan mengantar kamu ke kamar mandi sekarang. Ya? Dan setelah itu kita sarapan. Ya? Ayo. Hati-hati sayang. Bagaimana, Muhtar? Vera ingin menikah dengan saya. Paling-paling perempuan itu cuma mau harta kamu saja, Muhtar. Saya tahu. Dan saya sudah menawarkan uang. Tapi dia bilang dia hanya menginginkan harga diri. Kita harus ceritakan semua ini sama Mas Hari. Supaya Mas Hari bisa menyelidiki kenapa Vera mau menikah dengan kamu. Kamu tahu, Santi, saya tidak akan menikah dengan wanita manapun. Sebetulnya berat buat saya untuk berkorban demi Winda dan Anton. Tapi saya lakukan itu. Dan saya juga rela kamu berpura-pura menikah dengan Hari. Semuanya itu kan demi kebahagiaan anak-anak kita. Ya, bagaimana lagi? Kita nggak ada pilihan lagi, Muhtar. Kita harus banyak lagi berkorban demi kebahagiaan anak-anak kita. Seharian kita nggak dapat kabar tentang Sari. Saya harap Sari baik-baik saja. Maksud kamu? Yang saya takutkan, Sari tidak diculik untuk tebusan uang. Bisa jadi dia disekap dan diperkosa. Zaman sekarang kan orang semakin nekat dan bejat moralnya. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Saya takut. Saya nggak bisa bayanginnya. Tuhan, tolong Sari. Dia masih sangat polos dan buta. Sayang,
saya ingin memeluk kamu, sayang. Tolong, jangan sentuh saya, Tagor. Sari, sayang, saya hanya ingin memeluk kamu, sayang. Jangan, jangan dekati saya. Biarkan saya pergi. Oh, itu tidak mungkin, sayang. Sari, saya sangat mencintai kamu, Sari. Menikahlah dengan saya. Jadilah istri saya. Enggak. Sari. Jangan coba dekati saya. Kalau kamu dekati saya akan bunuh diri. Jangan main dengan benda tajam ini, sayang. Ini sangat berbahaya, sayang. Sari, kamu masih nakal juga, sayang. Hai. Jangan. Dengar, sayang. Sari, jangan coba-coba, sayang. Ya. Tenang, sayang. Sari, dengar. Sari. Santi. Katakan. Apa yang dikatakan Vera pada Muhtar tadi pagi? Vera mau menikah dengan Muhtar. Gila. Apa dia sudah gila? Nampaknya memang begitu. Dia serius. Dia senang dengan kehidupan saya. Senang dengan gaya hidup saya. Dan dia ingin menjadi wanita terhormat. Yang mempunyai harga diri yang tinggi. Mas Hari? Mas Hari? Serius sedikit dong. Kita harus menyelesaikan masalah ini demi Winda dan Anton. Santi. Saya sudah bersandiwara dengan menikahi kamu demi mereka berdua. Dan sekarang saya tidak bisa mengharapkan Muhtar untuk menikahi Vera. Demi kebahagiaan Anton dan Winda, bukan? Kalau kamu bisa berkorban dengan pura-pura menikahi Santi demi mereka, saya juga bisa melakukan hal itu. Kamu siapa kira-kira penculik Sari? Siapapun penculiknya, yang penting saya harus segera ke Jakarta. Kasihan Winda sendirian walaupun temanin Anton. Lalu bagaimana dengan Vera? Muhtar, saya pulang bersama Mas Hari. Karena perkawinan kami dianggap benar oleh Anton. Kamu di sini saja ya. Biarkan Vera menemani kamu. Bikin Vera supaya senang. Sampai Winda dan Anton nanti. Ini butuh waktu.
Anton dan Winda tidak mungkin akan menikah sebelum Sari dapat ditemukan. Kamu benar, Muhtar. Tapi tolong urus Vera sampai Sari ditemukan. Mas, saya mau ngepak baju. Tolong siapkan kopernya ya. Masuk. Saya dengar Mas Hari mau kembali ke Jakarta dengan Santi. Iya. Sekarang hanya tinggal kamu berdua bersama Muhtar. Itu berarti kesempatan baik untuk merayu dia. Saya tidak tahu berapa lama tinggal di Jakarta. Gunakan kesempatan ini untuk mendekati Muhtar tanpa gangguan Santi. Muhtar sasaran yang empuk, bukan? Saya rasa Hari benar, Fer. Kalau gitu besok pagi-pagi saya berangkat ke Jakarta. Jadi tinggal kamu dan Muhtar di sini. Kuasai dia agar dia mau menikahi kamu. Halo. Winda kangen sekali sama Om. Om juga. Winda, sudah pulang? Mama. Winda kangen juga sama Mama. Mau juga, sayang. Gimana, Ma, sama Pak Muhtar? Dia pasti kesepian dong di sana. Kan di sana ada temannya, Om Daniel. Sekarang coba kamu ceritakan. Kenapa Sari bisa hilang? Polisi belum berhasil menemukannya. Winda gak bisa bayangin siapa yang bawa Sari dengan paksa dari rumahnya. Kasian dia. Yang pasti, dia kayaknya gak tertarik sama uangnya Sari. Apa yang diinginkan dari gadis cacat yang tidak berdaya itu? Ini pasti pekerjaan laki-laki bodoh. Kalau menurut Anton, mungkin seorang pemuda berandalan yang mau merusak kehormatan Sari. Saya harap kamu dapat melihat apa yang saya pandang. Saya melihat seorang gadis berdiri dan sebentar lagi dia akan menjadi istri saya. Sari, ini adalah malam perkawinan kita, Sari. Kamu memang gila, Tagor. Kamu memang gila. Jangan bergerak. Karena kamu akan terbakar nanti. Lebih baik sambutlah calon suamimu ini yang akan selalu mencintai dan melindungimu selama sisa hidup kamu. Kamu tahu, Sari, begitu banyak wanita yang bermimpi untuk hidup dengan lelaki seperti saya, Sari. Saya benci kamu, Tagor. Benci? Benci adalah bagian dari cinta. Kamu tidak menyadari betapa beruntungnya kamu. Karena saya tidak pernah menerima cinta dari wanita lain. Dan bagi saya ini adalah love at first sight. Kamu memang sakit, Tagor. Kamu butuh dokter. Keinginanmu ini telah membuat mata kamu buta. Dan kamu bisa dipenjara atas semua perbuatan kamu. Kamu akan berubah pikiran kalau kamu merasakan bagaimana pelukanku. Jangan!
Anton. Winda. Om Haris sama Mama udah nunggu. Yuk. Yuk. Om, Tante, maaf saya terlambat. Mungkin Winda sudah menceritakan tentang Sari. Tante sulit mempercayainya. Soalnya Sari nggak menghubungi kami lagi. Mungkin dia sedang mencari kesempatan untuk menghubungi kita. Selama ini kita hanya meraba-raba keadaan dia. Saya rasa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oh iya, Tante. Gimana keadaan Papi di Bogor? Papimu tidak sendirian di sana. Ada Vera yang merawatnya. Vera? Vera yang mana? Bukan Vera yang hampir menikah saya itu kan, Om? Dia jadi tamunya Om Hari. Karena Tante dan Om Hari waktu itu panik mengenai Sari. Jadi Papi kamu, Tante tinggalkan dengan pengawasan Vera. Tante, Tante kan tahu Vera itu wanita seperti apa. Papi kalau butuh pertolongan, biar dia teriak sekeras apapun, Vera nggak akan menolong. Sekarang juga saya mau berangkat ke Bogor untuk menjemput Papi. Maaf Om, Tante. Saya tahu, setelah Tante menikah dengan Om Hari, Tante jadi sulit untuk merawat Papi. Permisi Tante, Om, Linda. Hai. Saya masih dengar suara dari sini. Saya pikir kamu udah tidur. Mau wine? Enggak. Saya baru aja minum obat. Buang buku ini. Dan lihat saya. Saya sudah tahu siapa kamu. Dan saya tidak tertarik. Saya minta dengan hormat, tolong tinggalkan kamar saya dan biarkan saya sendiri. Kamu lupa. Saya kan sebentar lagi jadi istri kamu. Tidak. Kalau saya bisa mengatasinya, saya akan memberimu uang banyak. Dan tolong tinggalkan kami. Saya tahu. Kamu masih belum bisa melupakan Santi. Dan tidak tertarik dengan wanita lain. Tapi saya akan rubah semua itu. Berani benar kamu! Tolong tinggalkan tempat ini! Sekarang, cepat! Ingat, Mukhtar! Saya akan balas penghinaan ini! Lihat! Kamu akan menyesal!
sini, Ben. Jemput saya. Rencana kita nggak berjalan dengan mulus. Saya ditampar sama Mokhtar barusan. Tenang, Fer. Ceritain apa sih yang terjadi? Saya barusan ke kamarnya Mokhtar. Maksudnya mau ngobrol-ngobrol biasa. Terus saya bilang sama dia dan bilangnya juga dengan ramah bahwa dia tuh pasti akan menikah dengan saya. Tapi saya malah ditampar, Ben. Udahlah, Ben. Saya udah nggak tahan tinggal lebih lama lagi di sini. Cepet kesini, Ben. Oh, lihat si Mokhtar. Saya akan hancurkan hidupnya dan semua yang ada hubungannya sama dia. Oke. Saya sekarang akan kesana. Kamu jangan berbuat apa-apa. Tunggu sampai saya datang, oke? Okay? Cepet ya, Ben, ya. Ada apa kamu kesini, Ton? Saya datang sini untuk menjemput Papi pulang. Papi nggak apa-apa kok di sini. Ada Vera yang ngurus Papi di sini. Jangan, Pi. Dia nggak cocok untuk ngurus siapapun. Kamu salah, Ton. Papi menyukainya. Dan mungkin Papi akan menikahinya. Apa Papi nggak bisa lihat kalau dia itu perempuan materialistis? Kamu ini kenapa sih, Ton? Kamu cemburu sama Papi? Karena dulu kamu juga pernah mau menikahinya, kan? Cemburu? Untuk apa saya mencemburu perempuan seperti itu, Pi? Saya memang hampir menikahi dia. Karena saya nggak mau jadi penghalang. Dan saya ingin memberi kesempatan pada Papi dan Tante Santi. Jadi Papi jangan beralasan bahwa Papi akan menikah dengan alasan yang saya tidak tahu. Tentu saja tidak. Papi menyukainya. Di samping itu, Papi butuh teman. Vera sangat menarik. Setelah Hari dan Santi menikah, sekarang giliran Papi dong yang menikah. Oke. Kalau Papi ingin mencari teman dan perkawinan, saya akan mencari wanita baik-baik untuk Papi, yang bisa saya panggil Mami. Sekarang kita harus pergi dan kembali ke Jakarta. Anton, apa kamu tahu kalau Papi kamu akan menikah dengan saya? Selama saya masih hidup, saya tidak akan mengizinkan Papi saya menikah dengan perempuan macam kamu. Dan Papi kamu tidak akan mendapatkan Santi. Karena sekarang Santi sudah menjadi milik Hari. Tentu saja. Kamu masih terlalu muda, Anton. Kamu gak tahu apa-apa. Sebenarnya, tunggu Mokhtar. Sebenarnya Hari dan Santi tidak menikah. Mereka hanya pura-pura supaya kamu bisa segera menikah dengan Winda. Apa itu benar, Pi? Hal ini akan menyakitkan kamu. Lebih daripada rasa sakit yang saya alami karena tamparan kamu, Mokhtar. Selamat tinggal. Katakan pada saya, Pi. Apakah benar yang dikatakan Vera itu? Iya. Papi pikir kamu akan menerima Winda setelah Om Hari dan Tante Santi menikah. Terus, setelah saya menikah dengan Winda, apa yang akan terjadi?
Papi akan memberitahukan pada kamu bahwa Om Hari dan Tante Santi hanya berpura-pura. Kenapa Papi mengorbankan cinta Papi? Kamu sudah tahu jawabannya, Ton. Winda hanya mengizinkan mamanya menikah dengan Om Hari. Saya harap Winda tidak pernah muncul kembali. Dia selalu menimbulkan masalah untuk kita. Sampai-sampai Papi kena serangan jantung. Kenapa kamu selalu menyalahkan Winda atas segalanya? Karena dia satu-satunya orang yang menentang perkawinan Papi dan Tante Santi. Thank you.